Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Ya, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama. Di antaranya adalah bentuk umumnya adalah A, koma, A plus B, koma, A plus 2B, koma, dan seterusnya sampai A plus N min 1 kali B. A merupakan suku pertama atau U1, sedangkan A plus B merupakan U2. A plus 2B merupakan U3, sedangkan ini adalah UN. Nah, ada beberapa karakteristik yang bisa kita lihat di sini. Jika U2 dikurangi U1, maka sama dengan B. U3 dikurangi U1, ya, sama dengan A plus 2B dikurangi A, maka akan sama dengan 2B. U4 kita kurangi U1 sama dengan A plus 3B dikurangi A sama dengan 3B. Nah, dari sini ada hal yang menarik menurut saya. Ya. Di sini dapat disimpulkan UN dikurangi UM, ya, dengan syarat N lebih besar daripada M, maka akan sama dengan N min M kalikan beda. Jika tidak percaya, mari kita buktikan. U4 dikurangi U2, apakah benar nanti sama dengan 4 dikurang 2 kali beda? Mari kita cek. U4 sendiri sama dengan A plus 3B. Ya. Sedangkan U2 sama dengan A plus B. A plus 3B dikurangi A plus B sama dengan 2B, sama dengan 4 min 2B. Nah, ini merupakan kesimpulan. Jadi kalau nanti ketemu dua suku yang berbeda dari barisan aritmatika, maka untuk mencari bedanya cukuplah mudah. Contoh, ya, diketahui U3 sama dengan 5, U7 sama dengan 10. Ya, berapa bedanya? Beda tentunya sama dengan U7 dikurangi U3 akan sama dengan 7 kurang 3 kalikan beda. Perhatikan, 5 sama dengan 4B, sehingga bedanya sama dengan 5/4. Demikian sekilas info tentang barisan aritmatika. Terima kasih. Assalamualaikum.